Hi guys, welcome back to my YouTube channel Insan Aninda. Jadi hari ini aku mau eksplor pantai. Dan ini pantai tersembunyi di daerah Uluwatu ya. Ini pokoknya ngelewatin pantai padang-padang gitu. Dan tersembunyi banget karena melewati jalan-jalan sempit gitu. Jadi kita harus menelusur ini guys. Jalan ini emang jarang banget yang tahu. Ini aku tahu gara-gara Mamino. Kita sih. Kita harus menuju ke pantainya itu harus melewati semak-semak belukar dan beberapa tangga. Dan aku mau makan nanti, makan ikan bakar. Jadi cus yuk. Sore banget sampainya karena jalan ke daerah Uluwatu tuh lagi macet banget. Jadi jam 5:30 aku baru sampai. Tuh, itu harus benar-benar ngelewatin jalan semak-semak kayak gini, guys. Ini kalau itu gerbangnya tuh bisa dibuka ya, mungkin bisa aja bawa motor sampai ke bawah. Terus nanti kalau udah malam ini nggak ada lampu. Jadi kita emang harus butuh banget penerangan nanti. Semoga aja sih surut ya. Kita harus lewatin jalan ini guys, ya deh. Lalu blusukan. Jadi kalian ikutin aja deh aku sini. Sambil jalan yuk. Kayaknya airnya nggak surut deh. Ombaknya gede ya. Guys. Ya ternyata pantainya surut kok. Yeay, kita dapat surut. Nah, ini dia pantai tersembunyinya. Aku mau ke daerah sana. Wow. Mau di sana apa sih ya? Kameramen kita kemana? Ke situ ya? Guys, jadi aku udah sampai di pantai tersembunyinya. Ternyata sepi banget dan dapat momen surut. Nggak surut-surut banget sih. Ombaknya gede loh. Kita duduk di mana ya? Jadi kita udah sampai. Kita nyari yang tersembunyi dan ternyata kolamnya itu nggak terlalu ada kolamnya guys karena ombaknya gede banget. Jadi aku mau langsung ganti baju aja biar nggak cepet pasang airnya. Stay tune. Aku udah pakai
pakai bikini guys, dan sekarang aku mau berendam. Tapi di sini tuh belum terkenal banget, belum banyak yang tahu juga karena masih sepi. Coba dilihat tuh, masih sepi banget. Ini pokoknya kalau di sini tuh the best buat kalian foto-fotoan. Tapi gimana ya caranya aku ngasih tahu ke kalian nih pantainya tuh di mana? Pokoknya pantainya tuh tersembunyi banget. Ini udah pokoknya ngelewatin padang, pantai padang-padang guys. Dan sekarang lagi benar-benar surut banget tuh. Sebenarnya banyak kolamnya, cuma aku nggak berani ke sana. Nih, kalau surut tuh biasanya nemuin apa? Yuk kita lihat sini. Sebenarnya, ada kepiting gede banget. Sumpah, sumpah, nggak bohong. Kita bisa pakai apa ya? Mau cari kayu. Itu burung. Apa itu bebek? Itu apa? Itu apa? Oh, jangan bilang udah mulai pasang. Itu apa ya? Burung. Kita bisa nyamperin. Mau nyamperin nggak sih? Cari kayu dulu. Aduh, Devi, makan apa? Banget ada, pas banget ada kayu nih guys. Sebenarnya explore pantai itu emang paling seru tau, apalagi momen-momen surut gini. Tapi mana ya? Titiknya baru tinggal sebentar loh. Di sini juga banyak banget spot buat foto-foto tau guys. Apalagi momen surut gini tuh, lihat deh kita. Ini aku tahu ini tuh gara-gara berkat Mamino tahu. Jadi dia ngasih tahu pantai-pantai. Aku ngasih tahu dia tentang apa itu air terjun. Aku mau cari kepiting dulu guys. Mana kepitingnya tadi ya? Gak ada loh. Cepet banget ya. Guys, aku nemuin sesuatu tahu, coba itu. Ini tuh binatang apa ya? Ini loh. Aku jadi takut. Maaf ya. Tuh. Gemoy-gemoy. Apaan ya? Apain tuh? Gini banget ya lo, nempel banget. Ini apaan ya itu ya? Guys, lihat. Itu kira-kira apaan ya? Aneh-aneh ya kalau udah momen surut itu pasti ada aja binatang yang aneh. Maunya berendam di situ tau.
Cuma lagi ada orang. Jadi aku mau makan aja deh, karena perut lapar. Ingat ya, kalau ke pantai itu jangan lupa bawa bekal, apalagi air putih. Air putih sangat harus. Sebenarnya aku tuh belum puas tahu nyari sesuatu. Ya udah. Jadi stay tune ya, aku mau makan dulu. Guys, jadi aku tadi sempat beli ikan bakar tau, karena emang benar-benar lover banget ke. Wow. Jadi aku mau makan dulu. Bawa sambal mentah, pakai sambal mentah. Kayaknya itu ada airnya ada di lensa, guys. Aduh. Cuaca di Bali tuh lagi benar-benar enggak bagus tau. Makanya kalau ke air terjun tuh benar-benar zonk banget. Gimana caranya makan nih sekarang? Kita taruh. Wow. Ini katanya ikan apa ya namanya? Ikan cekalang. Aduh, udah lalat guys. Wah. Guys, lihat deh. Enak loh. Enak banget. Tapi kita harus hati-hati makan ini karena banyak tulangnya sih. Wow. Arr. Enak banget, guys. Ah. Ribet banget nih rambut. Oh kenapa tiba-tiba banyak lalat? Berarti ini ikannya tuh fresh guys. Wow. Ini enak banget loh sumpah. Tuh. Colek-colek. Aduh banyak lalatnya loh. Gila. Pokoknya kalau kalian ke pantai ya bawa ikan kayak gini tuh. Ini mantap banget kayak ngecil-ngecil. Terus aku juga bawa dimsum, guys. Cuma lebih ngiler tuh kita makan ikan. Tapi ini terlalu banyak cabai sih. Cabainya gede-gede banget. Ini ikannya fresh banget. Sebenernya aku lebih suka banyak bawang sih, cuma ini lebih banyak cabai. Kenapa tiba-tiba banyak lalat ya? Mantap. Apalagi kalau kita yang mancing sendiri. Beuh. Lebih fresh kayaknya tuh ikannya. Apaan tuh? Ikannya lagi dikit guys, abis itu kita mau renang lagi, mumpung masih surut. Hah? Tiba-tiba hening. Hebat. Hmm.
Padahal tadi udah hening. Kalian nggak ngiler ya lihat aku makan ini. Apalagi pakai sambal mentah. Bek. Jadi guys, habis ini aku mau mandi dulu. Tapi cuma berendam dikit aja sih. Gak sampai basah banget. Ini aku las dah makannya. Udah kenyang banget. Sebenarnya tadi aku udah makan, cuma ini kayak bekal aja sih. Jadi aku mau mandi dulu. Stay tune. Tadi aku lupa. Aku tuh bawa dimsum, guys. Jadi terlalu banyak makanan jadi lupa deh. Ini lalatnya, ih. Nyam-nyam. Ternyata udah mulai ada orang. Enak banget, sumpah. Kita kayak ASMR gitu ya. Airnya udah mulai pasang tau. Siapa tahu kalian ngiler ya, Lena. Ini kenapa rambutku? Sebenernya hari ini tuh aku dadakan banget nih ke pantai. Udah mulai ada orang, banyak orang. Tadi sih sedikit ada orang. Pokoknya tempat ngecil paling terdebes lah ini menurutku. Karena sepi dan bagus banget buat fotoan sunset. Dan kalau surut itu banyak juga kolam-kolam. Kolam-kolam alami gitu. Gak terlalu suka yang itu dah. Aku suka yang ini guys, ijo-ijo. Kayak uang. Udah dah, full banget. Yeay, jadi udah selesai guys. Aku makannya, makan-makannya. Sekarang aku mau ke sana dulu. Cuma main air aja. Gak sampai basah-basah. Oh ya, aku mau nunjukin sebenarnya kolam alaminya.
baru mau nunjukin. Kolam alaminya sebenarnya di situ. Dan di situ. Cuma ya udahlah ya. Karena udah mulai hilang surut. Banget suka. Banyak banget sini deh. Sini tuh banyak banget kayak bebatuan gitu. Kayak gua gitu. Padahal di sana tuh ada tahu, cuma ya udahlah kita enggak bisa ke sana ya. Jadi sekian aja deh video vlog guys karena udah menjelang malam. Dan kalau udah gelap tuh kita enggak bakalan bisa naik karena gelap. Jadi sekian aja deh videoku. Jangan lupa mereng-mereng. Jangan lupa di like, comment, and subscribe my YouTube channel. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!